Makin lama makin gerik, makin hebat, makin percik, percik, mercik, recik. Macam ayam percik dan percikan bunga api gitu kan. Pasal minggu ni kita ada ramai artis Singapura yang mewarnai persada 90-an muzik kita. Dan kita tahu ini kira last kopek punya program. Sebab itu kita ni grojo sikit. Kita bukan ada satu, bukan ada dua. Kita ada empat sekali golongan artis, dua penyanyi solo dan dua berkumpulan. Memang betul. Jadi macam-macam semua, jangan gigi-gigi jangan tinggalkan TV tu. Jangan. Sama-samalah kita dengan 90-an Gerek. Hadirkan kepada anda kumpulan yang telah meletup pada 90-an dengan lagu yang masih lagi dalam ingatan saya. Ini dia Raushan Fikir dengan DK Fikir Fikir. Raushan Fikir. Kumpulan Raushan Fikir memperjuangkan lagu yang bukan saja lunak di telinga tetapi juga berupaya menggerakkan minda pendengar. Lagu-lagu seperti Blues Generasi Baru dan Ali Malas adalah antara lagu-lagu hits Raushan Fikir.
Roshan Fikir berdiri dulu Roma ini. Tapi dong masih handsome kan? Iya, mesti. Berikan tepukan sekali lagi, mari kita berbuat mesra dengan Roshan Fikir. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Masih lagi. Inilah sebenarnya siapa yang mencetuskan nama Roshan Fikir ini? Sebenarnya Ad Fazil. Yeah. Ad Fazil. Betul lah. Nama tu saya dapat daripada masa baca akhbar. Jadi fikir ini satu nama baik untuk kumpulan. Jadi bila kami bertiga dengan Arwah Syon Jamil, kami mencari nama-nama idea-idea untuk nama. Jadi yang agreeable semua, yang semua setuju adalah lagu nama-nama Roshan Fikir. Okey, mungkin sampai sekarang pun ada yang tertanya-tanya juga, Roshan tu maknanya apa? Fikir tu, Fikir Roshan apa tu? Roshan tu ahli dan fikir tu saya agak berfikirlah. Fikir okey, jangan fikiran. Betul. Okey, kumpulan Roshan Fikir. Apa kenangan paling manis waktu bersama Roshan Fikir? Antara kenangan manis yang saya teringatkan ni, masa kami buat persembahan di Johor Bahru. Tinggal di hotel, tengok Pan Pacific ke apa kan. Jadi masa tu kita kumpul satu bilik. Jadi Arwah Isyam masa tu tengah tukar-tukar channel. Dan saya di sebelah kanan dengan boleh remote control kan. Jadi tiap kali dia tekan satu button, saya tukar. Saya tekan satu button, dia tukar. Jadi dia cakap, TV ni tak baguslah, hotel ni tak baguslah. Itu antara-antara banyak lagi lah. Itu antara kenangan-kenangan kepada Arwah Isyam. Apa yang membuat lagu Roshan Fikir ketika tu meletup sekali? Meletup. Sebenarnya Roshan Fikir dia bergabung antara dua unsur. Satu, berganjak daripada lagu-lagu yang berbentuk puisi dan ada irama-irama folk dan pop pada ketika itu. Kita tak fikir pasal market masa itu. Masa itu zaman gemilang rock kan. Jadi kami buat tu sebab itulah yang kami nak perjuangkan atau itu yang kami nak tunjukkan dalam muzik. Jadi mungkin secara sebab perkara tu benda yang ikhlas kita buat. Mungkin sebab tu dia ketara jadi diminati sampai hari ini. Sampai. Baru-baru ini pun lagu Fikir-Fikir dirakam balik oleh ahli Fikir. Wah, man. Berikan tepukan pada sekali lagi, dahsyat. Best up, Roshan Fikir, Yeah. Jadi terima kasihlah Roshan Fikir kerana sudi menjadi artis undangan kami. Roshan Fikir penonton, tepukan gemuruh. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dengan ramai lagi artis undangan. Dalam 90-an rentak baru kini dah sampai. Pada tahun 90-an, ramai anak muda yang nak sangat jadi VJ seperti Nadia Hutagalung dan Jamie Adia. Kerja VJ ni senang sebenarnya. Diri depan CSO, baca skrip di teleprompter, dah jadi glamour dan popular. 90-an Gerit akan memberi chance kepada penonton-penonton di studio untuk menjadi VJ 90-an Gerit. Mari kita tengok siapa yang kena minggu ini. Sebenarnya dekat sini kita nak suruh seorang lagi makcik tu tadi dia bubblekan saya. Saya kata nak jadi host. Dia kata, yalah makcik nak jadi host. Sebenarnya dia haus kawan tu. Jadi dia dah keluar, saya terpaksa cari pengganti. Sebenarnya mana-mana ikut saya sebenarnya sini. Saya sebenarnya cari pengganti last minute macam gini. Kita tangkap aje lah siapa-siapa yang ada. Apa khabar? Ini amat handsome salah seorang kesian lah. Berminggu-minggu main band, orang tak kenal. Siapa nama ya? Nas. Nama pun apa? Nanas. Cakap betul-betul. Nas apa? Nazarudin. Okey, Nazarudin, kita bagi peluang pada Nazarudin. Sebab apa? Dia duduk kat sini. Asyik. Minggu ni awak jadi host, Jadi host. Okey.
siap pula nanti berdiri kat sini. Yeah, Nas. DJ. Okay, host pun dia mesti ada key dia tau. Bila nak sampaikan, mesti ada key dia. Cuba sikit. Main piano je. Main piano? Okey lah, suka hati main piano pula. Okeylah, Nas, awak perkenalkan artis kita selanjutnya dalam 90-an Gerik ini. Silakan. Setiap orang ingin disayangi sama seperti kita memelihara haiwan peliharaan atau pet. Tapi siapa pula yang jadi haiwan peliharaan seorang guru? Mungkin artis seterusnya yang pernah jadi vokalis teacher's pet ada jawapannya. Kita bersama Maman dengan kasih ku pinjam wajahmu. Ni apa ni cakap pasal menantang ni? Apa ni? Kau suka introduce Maman. Maman! Selamat
kemunculan Teacher's Pet di tahun 90-an bersama vokalis Roslan Lamri atau Maman begitu sinonim dengan irama lirik yang enak didengar dan puitis. Warisan wanita terakhir pula lagu yang telah melonjakkan nama band ini. Terima kasih, Maman. Okay, lama kita tak nampak sini. Oh, jangan malu-malu, Maman. Ini bukan lagu saya. Iya, ya, lagu yang atas tu. Kita sampaikan aja kan. Betul. Alhamdulillah. Lama kita tak nampak awak. Ya. Maman, ini dah makin lama makin kurus, saya makin gemuk. Awak tak berhenti makan eh? Jangan cakap anak cakap saya cakap kuat awi marah. Ni cakap pasal muzik, tentang muzik ni kan kita ada dia punya pesemangat dia dan sebagainya eh. Maman ni dikenali dengar-dengarlah ni orang cakap, bukan saya cakap, orang cakap. Maman ni dalam muzik dia jenis degil dia tau. Betul? Tak, saya memang degil. degil. Tapi saya positif. Positif? Ni degil yang baik lah ni kira. Degil yang baik. Jadi penyanyi kalau tak degil, orang tak suka. Jadi baik, biar nampak degil, tapi dalam hati tak ada orang tahu. Betul tak? Falsafah. Bila kita kembali ke zaman 90-an, apa tentang 90-an yang awak suka sekali kenangan tu, yang suka tak nak ubah kalau boleh? Apa syok dia tu zaman 90-an? Zaman 90-an tu saya tengah peak. Apa perasaan zaman tu? Kat mana, pukul berapa, buat apa, kat Singapura ke, kat Malaysia ke, Jakarta? Bapa punya banyak peak dah. saya album tu dapat tembus pasaran Indonesia, tak ada orang satu pun tahu. Tapi lagu Warisan Wanita Terakhir tu diubah Aku Ingin Miliki. Jadi saya telah pun ke PT Musica di Biggest Record Label. Asyad. Tapi tak ada orang tahu. Ke Singapura! Ke Indonesia! Mama! Jadi terus bersama kami dalam 90-an Game. Adakah anda masih ingat? Pertandingan nyanyian sebenar Asia iaitu Asia Bagus mencetuskan fenomena pada tahun 90-an. Sebab itu segmen Macam Bagus diinspirasikan dari rancangan popular itu. Di dalam bekas yang berdebu. Dan bahawasanya Najib Ali iaitu hos rancangan tersebut pada 1993 sehingga tahun 2000 menjadi ikutan para remaja kerana style gila-gila beliau dan idea kreatif beliau. Dan Najib harap akan terus kekal dan relevan. Dan dipercaya seperti dia, kita semua memang unik. Setelah para peserta membanting tulang, tepis-menepis kuma dan bersikap pasrah, akhirnya tiga peserta telah dipilih untuk peringkat akhir. Percutian ke Australia untuk dua orang menanti mereka. Jadi apa lagi? Let's get on with the show. Tapi saya juga ingatkan, kita tidak akan memberi apa-apa komen semasa mereka menyanyi. Peringkat akhirlah katakan. Respect. Terima kasih. Penonton sekalian, peringkat akhir Macam Bagus bersama Kuma. Kawan-kawan, ini hari minggu ini grand final Macam Bagus. Dua hari Macam Bagus, hari menang apa tau. Percutian 8 hari ke Australia untuk dua orang. My Holiday Club. Holiday Club, terima kasih, terima kasih, terima kasih. I'm very excited who's going to win today. But juri ni hari very special tau. Okay, let's go to it eh. Because, nak balik lah. Juri pertama, Abang Al-Fazil. Hello, yeah. Okay. Juri kedua, Judy. Kedua lah, bukan kedua. Sama lah, I still don't understand. Okay. Juri kedua. Dudi. Apa bang, kau Dudi, aku Bodi. Apa ni Dudi, Adudi tu eh, Dudi. Sudah mention. What's your name, bang? Harifah. Your name is Harifah. Okey, itu topi besar ni line dancing eh. Juri ketiga, Najib. Saya sangat suka sekali dengan Kuma kerana dia telah mencuba sedaya upaya dia untuk bercakap Melayu. Bagus sekali. Syabas. Syabas.
bersentuh pertama. April! April! Ah, ini Kazumi, sorry. Ini Kazumi dah promote no more judge. Now dia banner white. Yeay! Saya tak boleh because after aku become banner black. So ini banner white. Correct? Never mind, no need to understand. No, 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 no. Sumimasen. Diam. Oh. Ini Najib dah hal kan? Diam. April? Yes. Lagu apa? Oh, lagu kenal. Ziana Zain, eh? Abang ready? Lagu Ziana Zain. Anggapanmu. Music! Sekebun cinta enam berbunga. Tak ku berdiri nan berduri. Aku yang asli di dalam mereka bila terbit mentari. Kadang different tau. Judges komen sekarang. Juri-juri saya komen lah. Oh. Okay, pada pendapat saya feel dia ada, rasa boleh rasalah lagu tu. Ada feel. Dia boleh rasa feeling you. Feeling. Macam macam lagu tu dia punya gitu. Oh, next D2. Okay, dah. Is... 2D, sorry. Okay. So, bila high pitch tu, just take note lah, jangan sampai shrieky sangat. Then transition from high to low, jaga so that tak nampak very shrieky lah. After that, basically semua okay lah, very good. Bang, you think you want to go professional? Najib. Sebenarnya saya sangat kagum. Ramai sangat orang alien abeng ni boleh nyanyi nampaknya sebenarnya. Saya ingat bila diorang datang tu kan, audition diorang datang tu. Saya ingat diorang nyanyi lagu Rasa Sayang ke, di Tanjung Katong ke. Tidak, Ziana Zain. Dan tapi sebenarnya, beruntung sekalian, dia ini nyanyi lagu Melayu bagus pasal punya boyfriend Melayu. Wah. Dia dah makan sambal belacan. Oh. Bila dia tidur, boyfriend dia nyanyikan lagu Melayu untuk dia. Kumah tau, kumah. Pada-pada kau boyfriend dia lah. Macam lagu dia. Satu, dua, tiga. Kau segalanya. Okay, saya rasa dia adalah di antara yang terbagus di Macam Bagus. Rambus. Okay, next one. Peserta kedua, Joshua. Woo!
You got number eh, macam geng semua tu. Itu semua puak saya. Whatever. Minachi, eh Minachi pula. What's kau tu? Hai nak, what's that? Ini dah jana. What can I say about this song then? Kumar. Diam. Apa ini ya? Nah, diam. Apa ini ya? Apa ini ya? You mean apa ini? She say I got no father in Tamil. Apa ini ya? Siksanya hidup dalam penantian. Kita berkirai malam ada insan kesepian sendirian. Dan setiap detik yang ku macam tai chi kau buat eh. Nah, macam muka macam mesti macam nak berak eh. Kaki tak boleh tutup kan? Hernia. Okey, juri-juri komen. Untuk style ni memang sebenarnya rambut dia kena panjang sikit tapi kangkang dia dah betul lah. Dia macam nak berak tau dia. Saya suka tak boleh berak. Inilah. Okeylah eh. Okay. Impress. Abeng boleh nyanyi lagu penantian ke? Because okay, Najib. Just saya bila datang tempat audition tempat pejabat saya tu, saya kan ada Along. Ah, datang Along lah. Sekali kau pendarbit saya pergi, Haji Along kata kau tak bayar duit dia, kau tak bayar duit gaji. Dia gaji aku tak apa. Kau tak bayar duit pejabat ke mana? Aku ingat dia Along rupanya. Pandai kau buat baik dengan Along ni. Kawan-kawan, jangan lupa ini segmen saya. Oh, ya, sorry. Joshua, jalan. Peserta ketiga, Regina. Wow. Nice. Badan you macam hourglass. Saya tak ada glass pun, hour pun tak ada. Macam tongkat Ali badan aku. Okay. Kumar. Kurang ajar. Oh, kurang ajar. I thought kurang ajar. Kurang ajar, ajar. Okay, Rivi. Just say the song lah. Naluri. Segala harapan
Juri-juri komen. Ah, dia punya diction ni bagus juga. Macam Melayu. Ni boyfriend Melayu juga? Tak. Tak ada, eh? Tak ada boyfriend ke tak ada? Tak ada. Boyfriend pergi? Bagus, bagus, bagus. Boyfriend come money changer, come delivery boy. Very good, very good, very good. Thank you, thank you. Okay, I like. You like the song or? I like the song. Ah, better, eh? Ah, kompa. Anaji. Ah, Rachel, Rachel, you ada boyfriend nama Kuma tak? What? Will you take him as your boyfriend? Yeah. Baiklah, saya nak cakap di sini sama ada awak. Oh my god. Okay, sebenarnya saya ingin mengatakan bahawa kalau menang pun awak akan ke Australia. Yang tidak menang pun akan ke Koh Samui dan ke Kuantan. Ah, begitulah generousnya kita punya sponsor My Holiday Club. Wow. How come I don't know? Ada ke? Okay, okay. Thank you. Alright. Ah, kawan-kawan, set ketiga semua. Bagus, judges semua bagus. Kenapa tahu? Tiga pun made in Singapore. So don't go anywhere. Ini apa? 90s? Ada bangsa kan untuk ni nak jadi DJ. Jadi Lina rasa sekarang ni kan kita janganlah ambil mangsa-mangsa macam-macam kesian, asyik-asyik macam-macam, asyik-asyik macam-macam kan. Kita nak hari ni kita nak orang lain lah juga. Apa kata kita ambil dia cameraman. Pasal kamera belakang bang, bawa kamera, kamera bawa juga. Mari bawa sekali ya. Ha, dengan bodyguard kau bawa. Jalan-jalan, mana pun nak lari, lari. Jalan-jalan, jalan-jalan sini. Pasal ni kan. Serius, sekali-sekali. BJK. Selalu Busa. Belakang kamera kan, sekarang nak depan kamera. Kalau dia tak kerja, dia selalu dekat belakang situ, dia tidur. Kalau kita nak check dia, dekat belakang situ, dia kopek tidur. Nama dia Ahmad Faring. Fahri. Fahri, thank you. Kobon. Boy, tengok situ baca. Boleh? Bolehlah, boleh-boleh. Action! Dia tak ada mikrofon macam nak cakap kamu satu. Okeylah, okay, sekali. Action! Kata boy band tapi mereka tak suka menari macam Backstreet Boys atau NSYNC. NSYNC lah, Kobon. Yeah. Tapi harmoni mereka melekat-lekat macam Spiderman. Apa, merepek. Ha? Dengan lagu hit cendrawasih kita alukan 2D! Cendrawasi burung kayangan, tuanku putih kilau keemasan.
cenderawasi burung kayangan. Tuanku putih kilau kemasan. Andumu bercadarkan pintalan gemawan. Tidur hamba beralas reranting hutan. Tak hamba terindah Adib, saya Rifa'ah, saya Rusli, saya Zainal, dan saya Rehul Firdaus. Terima kasih kerana masih mengingati kami. Dulu 90-an kami Dudi, sekarang kami dah tua kan. Macam mana pun kami akan menghiburkan anda semua. Reunion just for you all. Enjoy lah, bayar sikit. Cenderawasi burung kayangan. Dari aktivis zikir, kelima-lima pemuda ini dikumpulkan menjadi sebuah kumpulan harmoni yang gigih membawakan lagu-lagu zikir yang ditransformasikan menjadi lagu komersial. Begitulah tercetusnya fenomena 2D. Apa khabar awak semua? Terima kasihlah awak datang sini. Sampai menggirik. Macam mana awak dapat nama 2D ini? Dia daripada singkatan dua dimensi. Dimensi apa tu? Dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua apa? Dia dua dimensi di mana lagu Dikir Barat kami asal daripada Dikir Barat. Oh. Dikir Barat di akustik yang diolahkan menjadi lagu komersial. Dua dimensi. Okey, kalau diberikan peluang, apa rasa-rasanya nak ditukarkan kumpulan 2D ni kalau awak boleh balik semula ke tahun 90-an? Mungkin lebih kurus daripada dulu. Dulu pun tak cukup kurus. Bila ditubuhkan pada tahun 90-an, adakah itu maknanya pada waktu itu awak ni sedang menyaut cabaran di Singapura untuk menubuhkan satu kumpulan boy band? Tak jugalah. Sebenarnya dia adalah satu usaha ramai. Waktu itu kita nak buat muzik yang digarapkan di muzik Dikir Barat. Dan alhamdulillah lah semuanya terjadilah kira. Dikir Barat kan ramai. Betul. Kenapa 2D tak masuk dua kati dua guni sekali? Kenapa 20 ke 30 orang lain tak masuk? Bas penuh sangat.
Tak ada kalau naik kata pentas ni, nanti pentas ni roboh. Betul juga. Pasal Tuan banyak sangat budak di Kibarat yang macam pada Abang Amy. Ini ya? Cakap betul ke cakap sindir-sindir? Betul ni, betul. Dia cakap betul. Betul. Ya Allah, takkanlah saya nak bohong. Adakah anda akan bergabung semula selepas ni? Untuk peminat-peminat yang masih mengenali Tudi, insyaAllah kami buat lagi. Kiri. Beri kata bangga paling murah untuk Tudi. Terima kasih. Okey. Dan sebenarnya cakap pasal 2D, pasal nanti, pasal 3D, 4D. Okey, sekarang ni kita sebenarnya tak sabar tau. Kita pun nak tahu siapakah di antara peserta yang akan ke Australia. Memang betul, tapi actually kan diorang apa tu finalis semua dapat hadiah. Okey apa? Tapi kita tak ada ni tak ada hadiah. Salah tengok kau nyanyi kat mana? Aku tak nyanyi. Aku cuma acara je. Kau je. Kenapa nyanyi? Kau jangan samakan aku dengan Sikuma tu. Okey. Okeylah cakap pasal Sikuma. Kita nak juga tahu keputusan karaoke ni. Tapi kita kena tanya dengan saudaga pemuruk wang. Ya, silakan money changer Kumar. Pemenang peringkat akhir. Akhir. Sekarang, result. Result. Itu remix lah. Envelope, please. Oh, ini namanya keputusannya. Silakan. Keputusannya. Okey, ketupat. Baiklah. Saya akan ke belakang sekarang. Ya, you're going to sing, kan? Okey. Vocal skiller, Kumar! Mana boleh masuk, dia masuk, eh? Okey, kawan. I thought going to sing National Day Parade ke apa, we are singing. Kawan-kawan, juara macam bagus 90s Gere ialah April! Terima kasih, Bang. Holiday Club, eh? Terima kasih, Bang. Holiday Club. Ah, you go to Pacific Pub. Terima kasih, Tupakuan. Holiday Club. My Holiday Club. Thank you. Dua kalah. Wah, tak baik, Kumar. Kam. Okey, kita juga bagi tepukan paling gemuruh untuk kedua-dua peserta kita yang lain. Tahniah semua. Kita dah sampai ke penghujungan rancangan April. April. How do you feel? Terima kasih semua. Semua. April. Semua April nak siapa? Pergi dengan siapa? Ha? Nak pergi Australia dengan siapa? Tak nak. Siapa? No pets allowed. No pets allowed. The tickets I won't go with anyone but given will be give it to my parents. Oh, dia kasi ibu bapa dia bagus. Anak syurga. Very sweet, eh? Give your parent, eh? My parent will just take. Okay, sekali lagi, Tania. Tania dan kita persilakan Najib Ali yang akan gelek. Betul. Sekian saja 90-an. Gelek! Awak semua nak nyanyi-nyanyi boleh? Come on, Kazumi. Merata oh dunia, tujuan mencari ya. Rentak yang istimewa untuk dipelajari ya. Sungguh ku suka cita bila ku dapat ya. Rentak yang ku mencari adanya di sini. Rembah! Heba! Rembah! Heba! Dang kong unik sungguh bunyinya, mungkin sang bertanya apakahlah artinya atau dari mana. Susah untuk bicara, banyak nak dikata, entah membawa arti, aku anak Asia. Gele semua gele, gele beramai-ramai, gele abang adik rentak baru kini dah sampai. Gele semua gele, gele beramai-ramai,
kele abang adik rentak baru kiri dah sampai. Dangkong daga daga dangkong daga daga dangkong 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 daga daga dangkong daga dangkong dangkong dangkong. Jom putus ke Malaysia, jangan membuang masa. Mari ikut rentak buka kempat terus rembat. Kele semua kele, kele beramai ramai. Kele abang adik rentak baru kiri sampai rembat. Rondon sekalian, 90-an rembat. Dangkong, 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 dangk